Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, individu dakwah Ira Kaza dah kawin. Sejak bulan lalu, nama Ira Kaza menjadi bualan ramai apabila didakwa menjadi orang ketiga, mengganggu rumah pengarah Samsul Yusuf dan Putri Sarah. Baru-baru ini, tular perkongsian dimuat naik oleh seorang individu di aplikasi TikTok mengejutkan ramai yang memuat naik video memaparkan perbualan tentang Ira Kaza. Menurut si video itu, individu tersebut mendakwa rekod perbuatan Ira menunjukkan gadis itu aktif melakukan hubungan intim dengan orang yang sama. Dalam masa yang sama, individu berharap agar gadis itu sudah berkawin dan bukannya melakukan hubungan tanpa ikatan yang sah. Di ruangan komen, ramai yang terkejut dengan pendedahan berkenaan serta ada yang meminta tidak menimbulkan fitnah karena ia perkara yang serius dan berat. Sementara itu, ada yang mengatakan rekod perbuatan pesakit adalah sukar dan tidak mungkin bocor begitu saja. Walau bagaimanapun, tidak boleh dipastikan kesahihan didakwa individu itu mungkin hanya mau mendapat perhatian saja. Malah, video itu juga telah pun dipadam oleh individu berkenaan.